saya sekarang ini terjun di dunia politik sudah hampir 20 tahun. Ya. Tetapi betul juga ada betulnya, tetapi saya secara resmi masuk ke lembaga negara, kelembagaan negara itu sudah tahun ke-17. Jadi benar itu ya. Pertama, saya termasuk orang yang beruntung kalau saya boleh katakan, karena saya bisa berkiprah di dunia politik selama 17 tahun lebih. Artinya apa? Cita-cita saya tadinya ingin berkontribusi kepada rakyat, itu adalah tujuan saya. Kepada rakyat bukan hanya secara individu, bukan komunitas tertentu, tetapi secara keseluruhan rakyat Indonesia. Nah, selama 17 tahun saya ada di pemerintahan, baik di pemerintahan eksekutif maupun di legislatif. Alhamdulillah, saya menurut teman-teman ya wartawan, saya cukup memberikan kontribusi yang cukup positif kepada rakyat. Dan karena saya juga rajin ke menemui rakyat, hampir dipastikan semua rakyat yang saya kunjungi semua menyambut baik langkah-langkah saya selama ini di bidang politik. Nah, itulah kepuasan tersendiri bagi saya. Ya. Nah, yang kedua, selama 17 tahun saya ini saya berdedikasi juga kepada Partai Demokrat. Ya. Partai Demokrat yang membesarkan saya. Dan secara khusus tentu saya berterima kasih kepada Pak SBY yang begitu banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada saya dalam segala hal. Pak SBY ini seseorang guru yang multi talenta, ya kan? Semua hal, kalau boleh saya katakan, beliau bisa memberikan contoh dan bisa memberikan arahan kepada kepada para kadernya ataupun kepada subordinat, termasuk saya. Saya merasa bangga karena saya dari tahun 2001 mendampingi beliau sampai sekarang. Jadi boleh saya katakan, saya sangat beruntung bisa berinteraksi terus, dibimbing terus oleh seorang sosok negarawan seperti sekaliber Pak SBY. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, Pak SBY juga begitu banyak memberikan kepada saya amanah, kepercayaan. Katakanlah mulai dari ketua fraksi, kemudian saya menjadi ketua setga, sekretaris setga. Masih ingat setga kan dulu? Saya dipercaya menjadi menteri, kemudian saya dipercaya menjadi ketua harian. Saya lakukan percaya sebagai wakil ketua MPR. Sesuatu hal yang luar biasa bagi saya amanah ini, dan tentunya ini disebabkan oleh karena memang setiap amanah yang diberikan kepada saya, alhamdulillah, saya bisa jalankan dengan baik, dan itu merupakan kepuasan tersendiri bagi saya selama menjalankan politik. Dan yang paling bagus, yang paling berkesan adalah secara tidak langsung juga saya cukup memberikan kontribusi di dalam bagaimana agar rakyat kecil itu bisa mendapatkan peningkatan kesejahteraan yang lebih bagus. Tapi itu yang menjadi key point-nya, merupakan suatu kekuasaan yang ada pada kita. Mohon maaf, sebentar sedikit. Salah satu poin juga yang menjadi pertimbangan adalah menyangkut masalah integritas dan loyalitas. Ya, integritas dan loyalitas ini saya pikir sangat penting. Ya. Disitulah sebenarnya diukur kepribadian seseorang. Bagaimana dia menjalankan amanah. Alhamdulillah, sampai sekarang variabel-variabel itu akan tetap saya pelihara.
Iya, salah satu tugas yang cukup berat diemban oleh pimpinan MPR sekarang ini adalah menyangkut masalah wacana untuk melakukan perubahan amandemen atau juga menghidupkan kembali GBHN atau yang dikenal sekarang dengan pokok-pokok haluan. Nah, kalau itu wacana itu dihidupkan, maka tentu akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung kepada sistem ketatanegaraan kita ini. Nah, itu tugas yang sangat mudah dan tidak gampang. 270 juta rakyat Indonesia akan mengalami dampak secara langsung terhadap wacana tersebut. Nah, di awal kepemimpinan MPR masa periode 2019 ini, kami memutuskan bahwa kita harus lebih banyak melakukan kegiatan untuk menerima masukan ataupun saran dan aspirasi dari rakyat Indonesia. Nah, tentunya kalau kita berbicara Indonesia ini kan sangat luas. Jadi kami melakukan pembagian kluster-kluster masyarakat mana yang harus kita kunjungi untuk meminta masukan, meminta dan menggali aspirasi mereka. Nah, masyarakat tersebut kita bisa berikan contoh kluster-kluster masyarakat itu bisa dia adalah tokoh masyarakat, bisa dia adalah tokoh partai politik, bisa dia adalah profesional, bisa juga dia itu adalah mahasiswa, bisa juga akademisi, bisa juga dia itu seniman dan sebagainya. Nah, dengan demikian kita akan menghimpun semua pandangan dan saran mereka, bagaimana pandangan mereka terhadap wacana untuk menghidupkan GBHN tersebut. Bagaimana saran dan pandangan mereka bagaimana tentang untuk menghidupkan pokok-pokok haluan negara tersebut. Saya sendiri memilih untuk berkomunikasi dengan kampus, universitas-universitas, para profesor, dan juga para eksekutif di tingkat gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, banyak sekali masukan yang kita peroleh, dan itu semua akan kita matrikskan di Badan Kajian Ketatanegaraan yang ada di MPR. Dan pada saatnya nanti tentu kita akan evaluasi, kita akan rangkum, dan kita akan dapatkan suatu kesimpulan yang mudah-mudahan itulah yang terbaik. Kira-kira begitu. Hampir dipastikan sebelum COVID, hampir dipastikan saya tidak berada di kantor. Ya, almost tiada hari Minggu, tiada hari libur, almost saya selalu ke daerah. Ya. Nah, setelah COVID ini terjadi, saya tetap melakukan kunjungan, bertatap muka dengan masyarakat, saya tetap ke kampus, mengunjungi konstituen, ya, bertatap muka dengan mereka, tentu dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Misalnya kalau ada 200, ya saya bagi 2. 100-100. Nah, satu catatan bahwa protap COVID-19 tetap berlaku, itu yang saya lakukan. Jadi ya alhamdulillah sekalipun di tengah-tengah COVID-19 ini, saya tetap melakukan kegiatan berjumpa secara langsung dengan masyarakat. Ya tentunya ada juga yang sifatnya online, tetapi itu jauh lebih kecil dibandingkan offline. Yang paling saya utamakan itu menyangkut masalah faktor check and balance. Check and balance ini perlu untuk betul-betul kita implementasikan secara utuh. Check and balance dalam arti kata bukan hanya sekedar jargon, tetapi betul-betul kita laksanakan. Nah, itu yang menjadi concern saya. Ya kan? Check and balance itu tujuannya adalah bagaimana agar program-program pemerintah yang memang bagus itu betul-betul berjalan secara mulus dan berhasil. Dan tentunya pada akhirnya akan dinikmati oleh rakyat. Itu fungsi daripada check and balance.
apa yang saya dapat dari rakyat itu akan lebih memacu saya untuk berbuat yang lebih banyak, lebih maksimal lagi. Yang kedua, saya sangat dalam hati saya syukur alhamdulillah bahwa sekecil apapun kontribusi saya kepada negara ini bisa dinikmati oleh rakyat, ya kan? Baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena secara langsung pernah juga saya lakukan, sekarang secara tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan di parlemen. Yang ketiga, saya punya keyakinan bahwa dengan sistem apa yang saya lakukan ini, insya Allah mudah-mudahan akan tetap saya pelihara dan kalau bisa saya lebih tingkatkan intensitasnya. Dan harapan saya juga mudah-mudahan rakyat semakin bisa menikmati apa arti daripada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Saya pikir kendala yang sangat berarti tidak begitu banyak, ya kan? Hanya kendalanya adalah masyarakat itu hampir dipastikan sangat confusing, sangat bagaimana sebenarnya mereka itu memilih membedakan antara tugas-tugas seorang anggota MPR dan seorang anggota DPR itu. Dan yang kedua, sebagai seorang salah satu pimpinan MPR, kadang-kadang rakyat itu selalu menumpahkan semua persoalannya, ya. Dan itu saya pikir bagus. Ya, jadi apapun yang disampaikan oleh rakyat, pada intinya kita harus banyak mendengar, ya. Dan kita harus nyatakan bahwa apa yang menjadi domain saya, insya Allah langsung saya bisa berikan penjelasan. Tetapi apa yang bukan merupakan domain saya akan saya katakan, saya akan teruskan kepada yang bersangkutan, saya akan teruskan kepada lembaga yang terkait. Misalnya kalau dia berbicara tentang program-program yang bersentuhan dengan rakyat, ya, misalnya program stimulasi UMKM misalnya, program stimulasi infrastruktur. Nah, saya tentunya mengatakan ya saya akan sampaikan ke kementerian terkait. Kalau itu menyangkut tentang kementerian UMKM, saya akan berkomunikasi dengan teman-teman di kementerian UMKM. Kalau berbicara tentang infrastruktur, saya tentu akan berbicara dengan kementerian PUPR. Apakah itu bisa saya lakukan langsung? Bisa juga melalui teman-teman saya di teman-teman di komisi terkait. Nah, itu bisa kita lakukan dengan segala cara. Begitupun juga misalnya contoh juga tentang pendidikan misalkan. Sebenarnya ini kan bukan domain MPR secara utuh, tetapi karena saya mendapatkan masukan dari stakeholders, saya terus semua masukan-masukan itu kepada menteri terkait dan mereka juga sangat welcome sekali dengan hal itu. Saya sendiri lebih banyak memilih ke segmen-segmen tertentu. Saya lebih banyak ya almost pondok-pondok pesantren. Karena ini kan masuk banyak isu-isunya secara nasional bahwa ada yang mengatakan pondok pesantren adalah calon-calon orang-orang yang berfaham ekstremis dan sebagainya. Pandangan-pandangan itu semuanya itu jauh panggang dari api. Ternyata mereka sangat paham sekali apa itu sosialisasi 4 pilar MPR. Mereka bisa berinteraksi, mereka bisa melakukan improvisasi bagaimana menjelaskan tentang Pancasila misalkan. Kami tinggal memberikan melengkapi saja, ya. Jadi sangat kami tidak terlalu berbicara mulai dari fundamental, cukup melengkapi saja apa yang kurang kita tambah. Apa yang kelihatannya memang masih kelihatan salah, ya kita luruskan dan sebagainya. Dan almost mereka sangat paham. Jadi saya percaya bahwa sebenarnya para santri-santri dan santriwati itu mereka itu adalah Pancasilais. Ya. Pertama saya itu kan senang olahraga.
almost saya setiap hari menghabiskan waktu di gym ya, di rumah pagi-pagi habis sholat subuh satu. Yang kedua, saya selalu menghabiskan waktu bersama keluarga. Anak saya kan masih ada satu yang masih sekolah ya. Nah, saya berusaha untuk berkomunikasi, apalagi hobinya sama saya sama. Dia senang membaca buku, saya pun juga senang baca buku, literatur sama. Jadi literatur kami sudah sama, ya kan? Dia kan sekarang sudah baru semester masuk semester 2 di Queen Mary University. Jadi majornya adalah bisnis. Kebetulan additional major adalah politik. Nah, literatur saya memang di rumah itu kebanyakan politik dan bisnis. Sehingga ya dapat dipastikan literatur-literatur di rumah itu ya kami berdua lah yang mengkonsumsi setiap hari. Jadi kita lebih banyak berdiskusi tentang itu. Ya itulah hari-hari saya. Salah satu kegemaran Pak SBY kan berburu buku kalau ke luar negeri kemana-mana. Jadi sebagai anak buah, kebiasaan itu akhirnya tertiru oleh saya. Ya, jadi saya juga senang berburu buku. Ya lumayanlah perpustakaan saya masih kecil, tetapi alhamdulillah sudah bisa menjadi tempat untuk membaca. Iya, makasih banyak ya. Ya di tengah-tengah COVID begini, ya kita masih bisa menunaikan tugas untuk kepentingan bangsa dan negara.